Assalamualaikum lur, welcome back to my channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aslah crack atau slah crack atau kickstarter crack. Ini kepunyaan Honda GL series. GL series itu mulai dari Honda GL 100 Platina, CDI GL Pro, GL Max, GL Pro Series Black Engine. Nah, itu keluarganya GL itu pakai crack seperti ini ya. Ini cracknya ini udah teknologi terbaru dari Honda CB100 K2 dan K3 dan K1 dan K0. Kalau yang K1 CB-nya K1 sampai K3 itu cracknya bukan seperti ini ya. Ini enggak ada ininya. Nah, ini ada tapi ininya itu anu kecil. Jadi apa? Gampang rungkat kalau dipasang. Makanya kalau Honda CB100 itu bandreknya yang pakai GL seri seperti ini. Ini fungsinya adalah sebagai pengengkol rumah kopling, terus diteruskan rongsel, terus menggerakkan kruk asa ini. Ini madain Japanese copotan motor. Miringnya malah jatuh. Ini dibantu dengan sebuah gigi pengantar ini ya, lur. Ini sebuah gigi pengantar untuk menggerakkan rumah kopling yang ini. Yang ini untuk balance-nya. Yang ini. Ini untuk balance, ini enggak nyantol. Cuman loss untuk balance ini ya. Nah, ini yang ini untuk penggerak rumah kopling atau hose kopling. Ini adalah sebuah gigi pengantar. Ini jumlahnya itu bermacam-macam. Ada yang jumlah 19T29. Ada yang jumlahnya gigi besar ini 28 ada. Nah, kalau yang ini ada yang 18 juga ada, lur. Ini made in Japanese bawaan motor. Seperti ini gigi pengantarnya. Ini kondisinya masih oke, masih layak pakai. Ini baru saya copot di motor GL Dacer. Ini dijual sepaket lur ini, lur. Terus ini pirnya juga masih ori dan utuh nih, lur. Seperti ini. Nah, ini ada neomnya untuk nganu lur, apa? Untuk penahan ini di dalam ini ya. Masukkan, terus ini dimasukkan, ini di nyangkol di sini. Oh, ini nyangkol harusnya. Seperti itu, lur. Oke, terus ini giginya mantap sekali. Ini besar-besar ya. Terus ini cracknya itu ini, lur, yang dimaksud cracknya itu suara ini ya. Nah, ini mantap. Ini kokoh sekali. Ini original. Ini asnya juga masih oke ya. Ini bisa untuk dibuat bandrean atau dipasang di Honda CB100-nya. Kalau yang seri K5 itu udah pakai seperti ini, soalnya itu blok kanannya itu udah mirip Honda GL100. Ini dijual murah, satu paket ini sekitar 150.000 ya, untuk gigi as cracknya ini atau slah cracknya ini. Ini made in Japanese. Ini udah ada gigi pengantarnya juga. Ini mantap. Ini siap dipasang di Honda CB100-nya. Ini yang murah. Kalau beda dengan Tiger dan GL Pro New Tech itu giginya udah besar-besar banget timbang ini. Ini kalau mau efisien nih pakai yang GL series ini udah oke, ini awet. Ini made in Japanese. Ini bongkaran asli ya, lur. Nasnya juga masih baik.
berfungsi normal. Nah, fungsinya ada untuk penggerak kruk as melewati gigi penghantar ini di rumah koplingnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.